Iya, saya tidak pernah bohong. Kan tahu kamu itu kan saya tuh sekarang lagi sibuk di rumah, jadi nggak bisa keluar malam minggu. Iya. Iya, halo sayang. Ini lagi dianterin mama kondangan. Iya, aduh nggak bisa keluar sayang walaupun malam minggu. Iya, nggak bisa. Iya, masa saya bohong sayang, beneran. Iya, saya nggak pernah bohong. Kan tahu kamu itu kan saya tuh sekarang lagi sibuk di rumah, jadi nggak bisa keluar malam minggu. Iya, besok juga nggak bisa saya. Iya, soalnya mama tadi ngajaknya mendadak sih. Iya, itu temannya mama itu Bu Siti. Bu Siti tahu kan Bu Siti, tetangga sebelah itu, ya anaknya dia kondangan. Iya. Iya, anaknya dia kondangan. Nggak bisa, sayang, nggak bisa. Sayang mah nggak percayaan sekali. Kapan sih pernah saya bohong sama kamu? Percaya. Bohong itu, Mbak. Oh, itu jual. Nggak, itu jual kopi. Jual kopi. Iya, itu jual kopi. Emang suka rese itu jual kopinya. Bohong, Mbak, bohong. Iya. Mana gak ada suara orang. Iya, itu kan penjual kopi yang saya bilang itu penjual kopi. Itu kan penjual kopi tempat kondangan itu kan Mbak Ijah tetap keluar juga sekarang sayang. Mbak, dia lagi di taman, Mbak. Mbak lagi di taman, Mbak. Bukan, taman mana? Udah saya oit. Iya, saya kondangan kan dekat di taman. Iya saya kenapa? Iya. Nggak bisa sayang beneran. Kapan sih pernah saya bohong sama kamu? Terakhir kali saya bohong kan satu hari yang lalu. Itu pun udah saya minta maaf. Gini dah sayang. Putusin dah saya kalau saya bohong. Iya. Besok juga nggak bisa sayang. Mana nggak ada suara cewek? Oh, yang tadi kan udah saya bilang itu kan yang penjual kopi, jual kopinya emang rese kayak gitu. Bohong, Mbak, bohong. Iya, kenapa? Iya sayang, besok dah ya. Emang kamu lagi di mana? Oh, lagi di rumah. Mau keluar kemana? Iya sayang, sumpah saya nggak bohong beneran. Nggak ada sayang, nggak ada yang bilang itu siapa, nggak ada cewek. Mana ada suara motor? Orang saya lagi di. Oh itu motor yang diparkir itu kan ini tamunya Pak Udin juga banyak ini teman kondangannya. Iya. Udah sayang dulu ya, itu udah mama udah manggil itu. Iya ma, bentar ma. Tuh sayang tuh mama udah manggil itu. Masya Allah, saya enggak saya bohong. Suara motor mana? Oh, itu di parkiran suara motornya. Iya, itu juga mama udah masuk duluan itu, dia mau pulang. Iya ma, bentar ma, saya mau pulang. Bukan. Mana enggak ada yang bilang bohong. Dia lagi di taman, Pak. Gini dah saya, kalau saya bohong itu putusin dah saya. Kenapa saya? Bukan. Oh, itu iya memang dua orang itu, yang satunya itu jual cilok, yang satunya juga jual kopi. Iya, mereka jualan samaan. Iya, nggak tahu dari mana. Memang suka iseng, rese orangnya. Iya saya. Besok dah ya. Iya ma, bentar ma, ini juga mau pulang. Iya, sudah saya.
Iya, sayang, iya. Awas kita putus, tanggung jawab ya. Iya sayang, saya nggak bohong. Emang saya lagi nggak teleponan kok. Ini lihat ini, sebenarnya saya tuh lagi nggak teleponan, saya lagi pura-pura ditelepon sama pacar saya gitu. Jadinya nggak ditelepon. Iya. Enggak. Iya, saya lagi ngeprank. Pantesan. Ya, di sini juga ada kameranya sebenarnya. Saya juga pakai kamera. Tahu kameranya di mana? Enggak tahu. Itu ada mas-mas yang pakai kacamata itu, lihat? Enggak. Si hai dulu dong ke kamera sekali. Hai. Eh, ngomong-ngomong ini boleh saya tampilin di YouTube enggak? Iya. Boleh ya? Makasih ya. Percaya enggak saya tadi teleponan? Percaya. Percaya ya? Oh, iya soalnya. Oh iya, boleh minta Instagramnya enggak? Ya, biar nanti saya follow ya. Oke, okay, guys, follow Instagramnya di sini ya. Ini dia Instagram di follow guys ya. Makasih ya. Ya.